So, hello, what's up guys, balik lagi sama 5 Dead. Dan kali ini gue bakal mainin lagi raftnya teman-teman ya. Dan kemarin kita udah main. Dan kita itu kemarin sudah sampai di kapal besar. Dan gue udah sempet juga menjelajahi kapalnya tersebut. Tapi gue belum menemuin green key sama korek teman-teman. Jadi sekarang kita bakal coba cari lagi teman-teman ya. Dan kita bakal menguak sebenarnya apa sih hal yang terpenting yang kita bisa dapat setelah mungkin dapetin green key sama bikin bomnya itu teman-teman ya. Dan kita langsung aja play teman-teman ya. Kita load world. Hampir aja kerekan delete. Oke, kita udah di kapal teman-teman ya. Jadi sebelum kita balik lagi ke kapal, gue bakal siapin minuman dulu sama makanan ya. Sabar ya teman-teman ya, kita siapin minuman dan makanan dulu. Yang paling penting sih sebenarnya minuman ya. Oh, makanan sih banyak makanan gue. Lampu juga masih aman. Tombak juga masih aman. Aman lah pokoknya ini semua ya. Nih, banyak lagi ada makanan, banyak banget. Oke, kita tunggu sampai airnya selesai. Kita langsung naik ya. Maafin teman-temannya kalau ini perahu gue masih cupu. Nanti gue bakal, pokoknya bakal gue bagusin lah ini perahunya ya. Habis kita dari ini, habis dari kapal ini, gue bakal benerin lagi perahunya teman-teman. Habis itu baru kita ke Balboa ya, kalau nggak salah ya, ada Balboa, Pulau Balboa. Tapi sekarang kita fokus dulu ke perahunya teman-teman. Oke, let's go. Oke, cepatlah air. Cepatlah air. Ini cara airnya ke bawah itu gimana ya? Gue bingung ya. Oke, let's go. Kita bakal meluncur lagi ke kapalnya yang besar teman-teman ya. Kita bakal mencoba menguak misteri. Ini kayak ntar di bawah kapalnya juga kita bisa ini. Bisa coba jalan-jalan ke bawah. Siapa tahu ada kayak peti gitu kan biasanya. Oke. Kita bakal langsung cek teman-teman. Kira-kira di mana ya ininya ya? Green key-nya. Di manakah green key-nya? Kita lihat saja. Apakah ada di biliar? Nggak ada. Oke. Di sini nggak ada ya. Karena kita memerlukan green key, teman-teman. Green key, green key, green key. Bentar, ini ada jalan ke sini. Kita karena harus mencari green key, kita coba lihat-lihat dulu ya. Takutnya ada yang gue lewatin gitu. Ini notes nggak bisa ya. Oke, sini nggak ada juga green key. Ayo, di manakah ada green key teman-teman? Ini kasihan loh lukisan bagus dicoret-coret. Oke, green key, green key, di mana kamu? Green key, green key, di mana kamu? Ku mencarimu, ingin menangkapmu. Gak ada green key di sini teman ya. Sorry kalau kalian agak pusing nih, gue puter-puter. Karena kita harus mencari green key, tapi gue nggak tahu green key-nya di mana teman-teman. kaget gue tuh jump scare gue sama tikus. Lupa gue ada tikus di sini teman-teman. Lupa gue ada tikus. Kaget, sumpah gue lupa ada tikus teman-teman. Aduh, wah bagus banget nih. Anjing main selancar. Tuh ada apa tuh di bawah tuh? Kayak ada sesuatu ya, oh bukan. Kayak di sini nggak ada. Gue lupa kalau itu ada ininya. Ada siapa sih itu namanya? Ada tikusnya. Kaget gue. Oke, di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Berarti kita coba cari tempat lain. Kira-kira di mana ya? Di mana? Ayo, di mana? Di mana? Di mana? Aduh, tikus lagi nih. Apa ini nggak kena? Oke, udah gampang lah kita lawan tikus ya. Di manakah kuncinya? Oh, keycard. Wah, ini ternyata ada pintu keycard juga. Berarti pasti di sini kayaknya ya. Ini apa nih perpus? Apa nih? Oh, green key di sini. Oh, nice. Ternyata green key-nya ada di sana, teman-teman. Oke, nice. Ini apa nih? Halo, Pak. Ini kayak orang-orangnya orang-orang kuno-kuno banget ya.
dan lukisannya ada lukisan ini semua loh. Kenapa ya? Apakah ini ada tempat penting di sini? Banyak banget ada di kapal ini lukisan yang ini. Oke, okay, nice, kita udah dapet green key. Berarti green key itu kita pakai di mana ya? Gue lupa makainya di mana green key. Coba kita cari yuk. Kayaknya sih di atas ya. Green key itu dipakainya di, lupa gue makainya di mana pokoknya. Oke. Okay. Karena kita juga meluin korek teman-teman ya. Apakah di sini ada korek? Korek, 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 korek. Di sini nggak ada korek. Gue takutnya dari sini bisa kelihatan ada koreknya. Nggak ada korek kan sini kan? Oke. Okay. Kita udah dapet green key dan sekarang kita harus dapetin korek teman-teman. Gue nggak tahu tempat korek itu di mana. Korek, di mana kamu korek? Apakah ada korek di sini? Nggak ada. Kira-kira korek di mana ya? Coba gue ke atas lagi dah teman-teman ya. Masih pintu ke atas? Eh apa, tangga ke atas? Pintu ke atas. Tangga ke atas mana? Gua soalnya harus teliti, soalnya korek itu kecil teman-teman. Tangga ke atas itu ini ya. Oh ya ini. Ini tangga ke atas. Oke, kita di atas. Green key, oke. Oke, nice nice. Ternyata green key dipakai di sana juga. Halo tikus. Halo tikus. Gak kena. Gak kena. Aduh kena gua. Ternyata green key juga ada di sini teman-teman. Oke. Okay. Wow, ini ruangan baru ya. Kita buka-buka dulu pintunya. Ini ruangan baru ya. Ini apa nih? Note lagi. Oke, okay, ada note. Reformation terraforming progress report Cape Town Basin stabilized expected yield of Niger Basin. Maksudnya? Gak paham. Oke. Okay. Ah, ini lighter. Oke, okay, nice, kita dapat semuanya teman-teman. Scrap ini oke. Okay. Sekarang kita udah bisa berarti buat ini bom teman-teman ya. Kita udah bisa bikin bom. Tapi kita cek-cek dulu di sini ya. Apa yang kita, siapa tahu ada sesuatu di sini. Wah, bagus banget ada sofa di sini. Wow, kita bisa ke bawah juga langsung dari sini. Ya ampun, tikus lagi. Kita kacangin aja tikusnya. Abaikan aja, abaikan. Abaikan tikus. Kita keliling-keliling dulu lihat, siapa tahu ntar ada yang sesuatu lagi yang bisa kita dapetin. Nggak ada ya. Oke, nggak ada, berarti kita langsung buat bom kali ya. Wah, ada baju. Ini gede banget tempat mandinya. Wow. Berarti kita bakal buat bom ke bawah, teman-teman ya. Ayo kita bikin bom ya. Bentar, green key itu dipakai buat di mana ya? Gua lupa. Kita langsung aja ke belakang, teman-teman ya. Karena kita akan membuat bom untuk ngeledakin pintu di atas. Kenapa pintu di atas tuh nggak kayak bisa dibuka biasa gitu? Kenapa pintu yang atas harus dibom kan? Oke, okay, kita dapat bom, kita bakal ke atas. Oke, okay. Okay, kita bakal langsung bom aja teman-teman. Kita bakal dapat apa ya setelah ngebom pintunya ini? Use bom, kabur. Ah, kena gua, kaget gua. Sumpah. Cuma bom doang gua kaget loh. Oke, okay, ada scrap. Oke, ini ada pintu juga, ada scrap. Banyak banget scrap. Oke, ada note lagi. Kita ambil-ambil dulu ya. Ada note lagi. Pick up. Ada note lagi. Fasagatan historial. Blueprint engine. Nice. Blueprint steering wheel. Oh my god. Nice. Engine sama steering wheel. Ntar kita bisa bikin teman-teman ya. Waduh, makanan dong. Kita buang apa nih? Kita buang daun aja kali ya. Makanannya kita makan aja nih. Lumayan. Oke, kita makan aja nih, makan. Lumayan kan makanan? Cuma ada itu aja ya? Nggak ada. Ini bisa diambil nggak? Oke, cuma ada itu aja kayaknya di sini. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi kan? Ini coba kita keluar dulu, kita cek-cek teman-teman. Wow, kita di paling tertinggi teman-teman. Wow, mantap sekali.
Oke, kita lihat-lihat dulu di sini. Oh, kosong sih. Nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa di sini, kosong. Kita baca note dulu ya. Kita baca note. Balboa 7871. Oh, kita dapat koordinatnya Balboa sekarang, teman-teman. 7871. Nice. Mantap lah, mantap lah. Kita dapat koordinat. Oke, kita baca Ruben. Hospital when I left you and spread. Oke, jadi di sini ada yang namanya Ruben, teman-teman ya. Terus dia kayak ninggalin temennya gitu lah pokoknya. Terus dibilang katanya ini ada desas desus ada kabar burung, teman-teman, ada kabar burung kalau di selatan itu ada tempat yang kering katanya. Oke, kayaknya itu aja sih ya. Kita udah dapat koordinatnya Balboa, yaitu 7871. Jadi kita bakal kesana, teman-teman ya. Oke, sudah pagi. Wah, terima kasih. Perjalanan kita di sini udah mantap sekali ya, sudah banyak banget. Kita lihat di bawah juga kayaknya nggak terlalu ada banyak di bawah yang bisa kita ambil. Jadi kita kayaknya langsung pergi aja ya. Kita langsung pergi aja balik ke kapal kita, teman-teman. Dan kita bakal persiapan untuk ke Balboa, teman-teman ya. Ke Balboa. Ini di bawah nggak ada apa-apa ya. Takutnya kayak ada peti-peti gitu yang bisa diambil, teman-teman. Wah, hiu lagi. Kabur. Ada hiu, kabur. Ada hiu. Oke, berarti kita sekarang bakal buat mesin sama steering wheel ya. Boleh lah. Kita bakal buat mesin sama steering wheel ya. Jadi kita ini ditutup dulu. Ini juga ditutup dulu. Terus kita bakal jangkarnya kita angkat. Hop. Karena kita bakal bergerak lagi menuju destinasi selanjutnya, teman-teman ya. Tapi sebelum itu gue bakal lihat dulu blueprint. Blueprintnya bisa dilihat nggak ya? Hop nih. Oke, okay, allow you to go in different direction and increase your speed. Oke, okay, bisa naikin speed juga ya. Nice. Jadi kita bakal simpen dulu karena harusnya steering wheel udah ada langsung di sini sih. Mana sih? Apakah ada di sini? Oh, kita harus research dulu ya. Coba kita research dulu. Oh iya, benar ini kan. Learn. Nice. Kita belum buat armor tapi, teman-teman ya. Ya udahlah, yang penting kita bakal buat dulu steering wheel sama itu mesinnya. Kita taruh dulu biar nggak penuh, teman-teman. Taruh juga. Terus ini lampunya taruh juga. Kita pakai kapten, kepala kapten. Pilot helmet di sini. Makanan kita perluin. Pokoknya yang nggak perlu-perlu kita taruh dulu ya. Ini ada gelas, kita dapat ada hinge. Oke, spearnya kita taruh, kebanyakan spear. Kita punya berapa spear ini? Kita pakai dulu nih yang mau habis nih spearnya ya. Habis itu kita ambil apa ya? Nggak ada yang perlu kita ambil kayaknya ya. Oke, kita langsung buat aja. Berarti kira-kira ini kita bikin engine dulu ya, metalingnya, circuit board. Oke, kita perlu circuit board. Circuit board itu bentar. Oke, cover ingat. Oke, gua udah punya cover ingat. Gua buat circuit board. Terus kita perlu rope. Rope itu ada di sini. Gua udah simpan soalnya beberapa barang nih. Rope udah ada. Sama metal ingot juga. Hub engine, jadi satu engine, teman-teman. Terus kita taruh di mana ini engine-nya taruh di mana, teman-teman? Engine-nya taruh di sini. Ini cara naruh engine yang benar gimana nih? Cara naruh engine yang benar itu seperti apa? Oh, nggak bisa. Oh, bisa kok, ini bisa. Jadi kita taruhnya di sini aja kali ya. Sini aja kali ya. Berarti kita harus taruh ini juga ya. Harus kita lingkerin ya supaya nggak digigit sama hiu kan? Ya benar-benar. Kita lingkerin dulu supaya nggak digigit sama hiu. Nanti digigit hiu loh, teman-teman, bahaya. Takut digigit sama hiu. Tuh, kita udah bikin engine-nya. Wow, gede banget sumpah, teman-teman. Ini gede banget sih engine-nya nih. Gede banget engine-nya. Oke,
Kita sambil jalan aja ya. Sambil jalan kita ambil pedal dulu lah. Ini kita nyangkut soalnya, ini nggak bisa jalan. Oke, okay. Dayung. Kita bisa mendayung yang gede-gede teman-teman. Walaupun kita ini dayungnya cuma dayung kecil gini, tapi kita bisa mendayung yang gede. Ya, tobrok lagi, woi. Ya, jatuh. Ya, awas yuk. Dayung, ayo, dayung terus, ya, dayung terus sampai keluar dari pulau ini. Bye bye, kapal besar. Ya, nabrak lagi dong. Jangan nabrak lagi, kita kebesaran kapal ini ya. Oke, kita dayung lagi. Pokoknya kita biar lepas dulu nih dari sini. Oke, nice. Dayung. Bye-bye, kapal besar. Aku pergi dulu ya, terima kasih. Blueprintnya jadi bisa buat mesin. Nice. Oke, kita masak dulu. Ini ada daging 5, kita masak dulu. Oke, terus kita minum, kita kehausan. Oke, kita udah buat mesin, sekarang kita buat steering wheel ya. Steering wheel perlu metal ingot. Kita punya metal ingot lagi nggak? Ternyata metal ingot ini perlu banyak, teman-teman. Craft steering wheel, nice. Kita dapat steering wheel. Steering wheel ini taruh di mana? Oh, ada pipa. Oke. Kita dapat steering wheel, ada pipanya. Apakah kita buat lagi satu di sini ya, buat kita nyetir? Oh, bingung soalnya harus steering wheel-nya. Sini aja dah kali ya. Sini dulu deh. Oke, kita dapat steering wheel. Terus cara kita ngaktifinnya, change direction, place plank. Oke, kita udah place plank. Active engine. Wow. Oke. Tapi kenapa dia kesusahan gerak ya? Kok dia kesusahan gerak ya? Dia kesusahan gerak, teman-teman. Oke, kita bisa ngarahin teman-teman. Nice. Kita mau langsung ke balboa berarti ini ya. Kita ke balboa deh ya. Jadi ini ke sana berarti, oke. Kita turn off dulu. Kita lihat arahnya. Kita pasang arah balboa ya, teman-teman ya. Balboa itu 7871, oke. Bentar. Cara ke samping gimana? Salah. Dari sini 7871. Nice. Udah kelihatan itu arahnya 18 ke sana ya. Wah, ini salah, Bro. Kita coba bikin dua mesin ya. Kita coba bikin dua mesin ya, teman-teman. Kita bikin dua mesin ya. Takutnya mesinnya nggak kuat ini ngedorong. Kita bikin dua engine, satunya taruh sini ya. Nih, satu sana, satu sini. Nih, gua taruh. Udah ya, jadi dua engine nih. Kita place plank juga yang banyak. Plank gua habis. Ternyata perlu plank yang banyak buat mesin, teman-teman. Plank gua banyak nggak ya? Ya lumayan sih, tapi ya bahaya juga kalau nanti kurang. Oke, directionnya udah benar ke sana. Ini juga directionnya udah benar ke sana. Bentar, jadi kalau ya benar kan gayung soalnya ke depan. Ya benar sih. Benar. Tapi gua mau bikin di atas ini dulu deh supaya gampang yang lihat koordinatnya ya, teman-teman ya. Oke.
Oh, gue ganti layar aja kayak ini. Ini layarnya gue pindahin dulu ya. Kita taruh ininya di sini. Kita taruh apa namanya? Stirnya. Layarnya kita taruh sini aja lah. Sini bisa. Nah, sini sama sini ya. Hop. Mesinnya kita pindahin ke atas berarti. Oke. Taruh di sini. Supaya kita bisa ngelihat ya. Ini pindahin dulu lah nih. Salah, biar sebelahan sama radar ya. Biar sebelahan sama radar. Biar sebelahan, kita taruh sebelahan ya sama ini. Hop, nice. Oke, udah malam, kita tidur dulu lah. Oke, abis ini kita langsung ke Balboa temen-temen ya. Semoga sekarang udah bisa ya. Semoga sih. Oke, itu ada satu pulau, tapi kita lewatin aja kali pulaunya. Oke, kita coba sekarang kita bakal ke Balboa. Kita hidupin dulu mesinnya kali ya. Coba kita hidupin mesin. Terus ini juga hidupin mesin. Wow, cepet cepet. Wow, cepet coy, cepet coy, cepet coy. Nah, ini nih cepet nih. Tuh, kita bisa langsung sana. Wah, mantap kali. Mantap kali, mantap, 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 mantap. Mantap kali, kita langsung ke Balboa sekarang, teman-teman. Ternyata kita mesinnya perlu dua ini kita. Oke, kita bakal menuju Balboa sekarang. Oke, kita menuju Balboa, teman-teman. Wah, kencang juga nih, lumayan nih. Lumayan juga nih, kencang banget nih. Lumayan, lumayan. Wah, kencang juga, lumayan. Gas. Gas lah pokoknya, kita ke Balboa teman-teman sekarang, mantap. Kita langsung. Jadi ini nggak bisa tetap ya. Kadang harus digoyangin dikit. Kesini, kesini, harus goyangin dikit. Kita ngebut banget teman-teman. Wow. Wow, kalian lihat itu. Wow, mantap jiwa. Oke. Kita harus buat perlindungan juga nih dari hiu nih. Biar nggak diserang sama hiu. Ini kita. Mesin kita ya. Nih, kita harus buat lingkaran dulu untuk mesin kita supaya nggak dimakan sama hiu. Kasihan dong kalau mesinnya hilang ntar dimakan hiu. Oke, kita buat dulu sampingnya untuk mesinnya. Mantap jiwa. Nice. Oke, kita taruh dulu. Ini belum matang ternyata. Oke, kita lihat. Eh, mereng coy. Mereng coy, mereng coy, mereng. Ya, mereng gimana sih nih gua nih jadi mereng. Mereng coy, mereng coy, mereng. Mereng kita harus kenaliin berarti ya, nggak boleh dilepas ya. Ya, baterainya habis. Baterainya habis. Tolong, baterai habis. Tolong, baterai habis, baterai habis, baterai habis. Bikin baterai, baterainya habis coy. Oke, baterainya habis tadi teman-teman, sorry teman. Oke. Come on, kapal kita maju. Oke, 600 lagi. Ayo, harusnya udah kelihatan sini. Come on, come on. Let's go. Oke, 675, 673. Cepat banget. Ngebut sih kita ini, ngebut banget nih. Ngebut banget sih kita ini. Kita perlu pakai ini enggak sih? Apa kita harus buka apa kita harus gimana ya? Bingung juga ini diperlukan apa enggak? Udahlah, kita pokoknya bantuin aja lah. Siapa tahu bisa lebih ngebut kan?
Wow, ini dia teman-teman. Ini dia teman-teman. Wow. Kita sampai di Pulau Balboa, teman-teman ya. Oke, nice. Nice, 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 nice. Nice, Pulau Balboa. Oke, ini dia. Wow. Tingginya gila, tinggi banget, teman-teman. Ini sih tinggi banget nih. Tinggi banget. Woi. Di rumah gue hujan nih teman-teman. Sorry ya kalau emang kedengeran suara hujan. Oke, kita sampai di Balboa teman-teman. Wow. Wow, gede banget nih sumpah. Wow, come on. Lurus terus. Lurus terus kita ke Balboa. Sedikit lagi sampai. Come on, kita masih mencari jalannya teman-teman ya. Oke, engine kita juga lama banget ya matinya. Berarti kita kayak bisa lama banget isiin plank. Kayaknya tadi gua ngisi itu sekitar 10 atau 15 plank ya. Oke, okay, nice. Maju terus. Wow, ini sih gede banget nih, gede gila nih. Gede banget nih, teman-teman. Wow. Wow, oke, okay, kita semakin dekat. Semakin dekat lagi. Wow, ini gede banget. Kita nggak tahu jalan masuknya di mana, teman-teman. Ini sih gila, gede banget nih. Ini sih gila ini, gue gak tahu bakal dimana menepinya. Ya mati, plank gue udah habis ya. Plank gue habis, mati dia, oke. Eh salah, ini let's plank. Oke, let's go. Maju lagi. Ya jatuh. Ya jatuh coy. Awas ketinggalan kapal. Oke coy. Kita bakal cari tempat menepi. Gua enggak tahu tempat menepinya di mana. Wah. Wah. Ini gila sih. Gua enggak tahu tempat menepinya di mana, teman-teman. Itu kayak ada tempat masuk lagi. Gue nggak tahu ini menepi di mana. Itu ada tempat masuk sih. Itu ada tempat masuk, tapi gue nggak tahu lewat mana ini masuknya yang benar. Oke, kita bakal coba keliling-in dulu. Kita bakal coba keliling-in teman-teman ya. Pulau Balboa ini siapa tahu ada tempat masuk yang lebih gampang. Itu tadi ada terowongan sih, gue penasaran sama terowongannya itu tempat masuk apa bukan. Oke, okay. Kita bakal telusuri, ini kayaknya tempat masuk ya. Oke. Berarti kita bakal sini deh. Ini tempat masuk kan ya. Oh iya, bener-bener ini tempat masuk. Kita bakal kesana teman-teman ya. Oke, okay, kita bakal kesini. Kita mampir. Wow. Ini sih gila banget nih, pulaunya gede banget. Oke. Kita sudah mampir. Kita drop anchor dulu. Kita matiin mesinnya. Kita matiin mesinnya juga. Nice. Oh my god, kita udah sampai di Balboa, teman-teman. Oh my god. Pulau Balboa, pulau terbesar yang ada di sini, teman-teman ya. Oh my god. Gue bakal cek dulu deh, coba. Gue turun dulu lah. Wah, banyak banget ini puing-puing, teman-teman. Banyak banget puing-puing ini. Kita lihat lu puing-puingnya. Wah, ada kargo lagi yang jatuh. Tuh. Wah, gila. Halo, hiu. Ih, kena dong. Wow. Ini gila sih. Kita bakal lama sih, pasti bakal menelusuri Balboa ini, teman-teman ya. Wow, kita lihat dulu. Ada papannya. Warning, Balboa Nature Reserve, communication relay station ahead. Oke, jadi di sini kayak penangkaran alami gitu, teman-teman. Oke, jadi teman-teman kita udah sampai sini dan gue bakal lanjutin di Pulau Balboa-nya itu di next episode, teman-teman ya. Dan sekarang gue sampai sini dulu karena hujan juga di rumah gue, jadi bakal ribut nanti mungkin masuk ke mic. Jadi ditunggu aja di next episode, gue bakal menjelajahi Balboa teman-teman. Jadi kalau kalian yang punya saran atau tips
tentang Pulau Balboa ini kalian tulis di komen teman-teman ya. Terima kasih banget, gue bacain semua komen kalian tentang tips trik yang kalian kasih tentang mainin raft ini, thank you banget. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian dulu. Dan see you next video, dan bye-bye. Bye-bye.